udah di dotbiz lagi. Kita mau main main ski lagi. Soalnya masih pengen main lagi gitu. Jadi mau lagi. Dadah. Aku nggak mau kalau naik ski dari atas. Nggak mau, takut. Tadi banyak yang terluka. Udah help gitu teriak help. Hati-hati dulu lo copot loh. Aku antara takut sama nggak takut. Soalnya aku pengen coba tapi aku juga takut jatuh. Gua. Tapi kalau Kak Kina, aku sih kayaknya mau sama Jeje. Aku juga mau deh kalau Kak Kina mau. Oke, sekarang kita mau main ski lagi setelah tadi istirahat makan siang dulu ya. Jadi kita mau latihan lagi terus mau naik. Kenapa Jeje? Gua mau main, bye. Deg-degan. Tadi aku gak bisa main ini, sekarang udah bisa. I am happy. Go. Oke. Terus gue juga gak ada yang dituin. Jadi kita udah selesai ya main ski, gimana seneng gak? Seneng lebih, baru ini mau copot. Tapi seneng banget. Tapi itu menyenangkan. Aku jadi tukang ski, tadinya aku takut. Tadi aku udah bisa ngebut. Aku sekalinya ngebut cuma stroke ankle, ini sakit kaki. Sekalinya ciki waktu naik, itu juga waktu naik gunung. Betul, itu seru banget. Masalahnya gak ada pengamannya pas pertama. Tapi serem banget sih, serem banget. Tapi asik banget sih, gondolanya tinggi banget. Aku jadi suka banget sama ski. Iya. Tahu nggak ini dibuatnya dari apa? Tahu lah dari bau baunya dan dari situ ada gambar sapi. Pasti ini dibuat dari susu sapi perah murni dari sini juga ya? Ya dari peternakan di sini. Pasti enak banget ya. Terus katanya kalau misalnya cewek di sini malah lebih suka kalau makan es ya, pas dingin-dingin. Bukan, lebih suka susu sapi. Susu sapi murni yang dijadiin es di sini. Iya. Soalnya katanya nggak bikin kulit nggak terlalu manis. Perut banget. Bikin kulit halus. Ini aum banget. Oishi. Ini aum banget gitu. Blueberry-nya emes banget. Apaan lu emes?